Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Babe Tashan. Oke, kali ini Babe pengen update tanaman cabai Babe ya, sistem vertikultur yang kemarin banyak daunnya menghitam ya, kering, layu. Dan apa yang dilakukan oleh Babe? Yang pertama adalah seperti biasa, karena ini kurang nutrisi, Babe rutin menyiramin kembali ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuang daun yang hitam ya, dibuang biar disisakan dulu yang daun yang besar-besar ini ya, tapi sedikit, pokoknya yang masih hijau dibiarkan. Lalu yang ketiga, memotong cabang-cabang yang menghitam juga, yang dikiranya, yang sekiranya sudah nggak mungkin tumbuh, kayak ini contohnya misalnya. Kemudian yang ini nih, terutama nih banyak, lebih potong-potongin aja, termasuk cabai-cabainya diambilin dulu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Babe semprot lagi dengan pestisida nabati bawang putih ya. Ini juga sudah satu kali semenjak Babe pulang ya, ditinggal seminggu. Langsung Babe semprot lagi setelah membuang daun yang sudah hitam dan memotong cabangnya. Nah, bagaimana perkembangannya? Kira-kira bisa dilihat seperti ini ya. Sudah mulai banyak tumbuh daun baru lagi ya, dan seger lagi tentunya. Ini juga udah mulai banyak tumbuh daun baru lagi. Ini setelah sekitar 5 hari ya perkembangannya. Setelah hari Minggu Babe datang, langsung Babe gerak ya, gerak untuk membuang daun, memotong cabang, menyiramin dengan pestisida nabati, menyemprot dengan pestisida nabati, dan menyiramin rutin lagi dengan air ya, pagi dan sore hari. Oke, mungkin itu saja sekilas info untuk perkembangan cabai vertikultur ya Babe, yang sebelumnya banyak sudah menghitam daunnya, layu, kering, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai tampak seger lagi ya, bisa dilihat. Oke, demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.